anu itu ya. Oh iya. Sawi putih itu loh. Oh. Panjang sekali ini tanaman bawang pre sama sawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, dulur-dulur transmigrasi. Di kesempatan sore hari ini saya jalan-jalan di SP3 ya. SP3 adalah wilayah transmigrasi desa Kelurahan ya, Kelurahan Tanjung Palas Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Habis hujan ya. Monggo. Saya mau ke rumahnya Mas Pitono nih ya. Menurut informasi itu banyak tanaman ya di sana. Mungkin bawang pre atau mungkin sayur-sayuran yang lain. Jadi kondisi SP3 ya seperti ini ya. Jalan. Ye. Dibuka itu, enggak tahu tanami apa. Baik, saya sudah sampai di lahannya Mas Pitono ini di SP3 ya. Jadi langsung saya ambil gambarnya ini dari belakang rumah. Mungkin ibunya tadi sih banyak sawi ya. Sama bawang pre kalau nggak salah ya. Tuh untuk lahannya Mas Pitono. Oh, ini sawi anu ya. Ini bawang prenya nih. Kalau ini sih masih baru berapa hari ya, mungkin ditanam ya nih sampai sana. Sangat luar biasa ya pertanian ini. Tanaman ini kalau nggak salah sawi yang anu itu ya. Oh iya, sawi putih itu loh. Oh.
panjang sekali ini tanaman bawang pre sama sawi ini. Oh, itu juga masih ditanam sampai sana ya. Nggak tahu ini sawi apa ini, coba nanti saya tanyakan langsung pada orangnya nih. Luar biasa sih sampai sana nih. Ini adalah lokasi transmigrasi UPTSP 3. Ini Kecamatan Tanjung Palas, Desa atau Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ini sudah, masa ini belum anu ya, belum waktunya dipanen. Sampai sana ini. Jadi rata-rata kalau tanah yang ada di UPT SP5, 5 SP6 sampai 4 itu hampir kurang lebih ya untuk kesuburannya tidak beda jauh. Ini orangnya enggak tahu. Aduh, kok masuk nih. Wah, masih ada juga nih sana. Ini untuk gubuknya nih. Tetap saya nih, untuk pertanian alat-alat taninya ini. Tuh. Ada lagi sana. Kita ambil sama ini suah ya. Assalamualaikum. Salam. Kaget aku. So wiraroh ya. Alhamdulillah. Tanduran api-api. Api piye ta iki? Terus apa iki? Dewe. Iki ngonten. Iya. Dewe. Api apa iki lagi mulai ini kok? Oh, mulai. Lagi entek. Apa sawi ini umur pirang dino iku? Piro ya? Sekitar 50-an lah. Oh, 50. Berarti rong wayahe unduh kuwi. Rong. Nek cek mbok ngenteni rapet ngene lah. Oke. Lagi bisa nih iki aku. Oh, nyoba. Heeh. Nyoba iki. Oh, alah. Iki masih rubung soket iki. Tapi lumayan. Lagi mulai nandur nih. Mendran gitu. Rata ketemu Pak Min. Pak Min. Suwirane. Suwi. Are pindah ya. Yes. Wah, tandurane wong-wong iki piye kan. Ah, kan jerene iki to aku. Ngetek ngerti nang kene. Nandur. Lah, aku kan keliling-keliling di sing tanduran api tak delok. Mana iki urung ana sing api. Lagi mulai api. Ben dulur-dulur Jawa iki semangat yo ndelok dulure ning kene. Dewe an. Dewe aku. Ale, ale. Ayo, Pak. Wis laran ya? Ah, leres iso. Aduh, iya. Lagi. Tapi kok apik ya? Waktu ki. Iki lho rumpute wae sampai ngene. Heeh.
Tak kira ini lek wis anu. Oh. Berarti lekas putih, berarti lekas mulai panen ya. Anu, ini rapat ngono. Oh, wingko rapat ngono ya. Hampir rapat. Brambang wis ora nandur neh. Brambang kemudian. Lah sing kae pas aku rene karo Pak Amin kae apa ndak berhasil ya? Cai berhasil. Oh. Itu wis cai wis entek ijol. Lurah ning iko. Wo sing kae ya. Lurah ning tanggo bibit. Kan tak simpen 3 bulan. Heeh. Mm-hmm. Baru tak tanam. Anu. Ora kempes 3 bulan digantung. Kan tahan iku. Bibit-bibit. Kan penyimpanan 3 bulan tahan dek ne. Oh. Aku ke nandur saiki milih gede-gede tak gantung entek. Entek dadi anu ya. Oh, iki nek gak aku. Oh. Tahan aku, Pak. Iku. Koper. Iki lagi kae umur anu 1 bulan. Oh. Oh, 1 bulan ya. Iya. Heh. Oke. Iya. Tuh bawang merah ya di sana tuh bawang merah.